udah tuh. Udah ya. Eh, bentar. Ya biasa adik kakak kan biasa suka cekcok kan. Pasti kan kalian juga pernah. Jadi sekarang udah kok udah baikan. Benar enggak sih soal yang katanya rumornya warisan berebutan warisan? Aduh ya Allah, enggak ada itu sih jauh. Itu karena itu mah gosip aja. Enggak ada kita. Kita enggak ada yang namanya ya Allah, insya Allah ya kita untuk ngerebutin masalah harta itu nggak ada. Ini masalah intern saja, masalah pribadi yang sepele gitu. Cuman karena aku tuh orangnya kan orangnya pendiam ya kan. Terus aku tuh orangnya nggak mau banyak bicara. Terus mungkin dianya apa ya namanya cekcok aja udah itu aja. Jadi kita kan aku bilang mungkin karena apa namanya sama-sama kayaknya emosi. Gitu, akunya pun juga yang namanya masalah. Jadi banyak yang ada campur, jadi meledak-meledak. Kalau tapi Lela itu sebenarnya anak yang baik kok. Dia Dela itu anak yang baik. Dia justru anak yang sensitif sebenarnya. Dia anak yang ya apa sih? Anak yang baik kok. Anak yang baik. Lagi nggak bareng ya? Ya, coba tanyakan ke dia enggak? Karena aku mau sih ada syuting. Dela, aku syuting kemana? Dia syuting kemana? Gitu aja. Kok. Tapi di rumah ya. So far so good. Udah. Seperti malaikat yang diturunkan saat itu juga. Jadi mama yang menengahkan. Jadi untung ada mama juga sih. Jadi ya saya beruntung ada mama. Jadi mama yang menengahin kita. Tapi pas Ruben berantem mungkin seperti apa? Ruben tahu banget dari semenjak pas lagi kejadian aja aku langsung hubungin dia kan. Karena buat aku Kak Ruben itu udah kayak penggantinya almarhumah kan. Jadi aku kalau setiap ada masalah selalu ceritanya sama Kak Ruben. Oh, Kak Ruben marah, dia mah marah. Dia marahin aku juga, marahin Dela juga gitu. Aku sukanya sama Kak Ruben gitu. Dia tuh selalu berada di posisi tengah gitu. Kalau aku salah, ini marahin aku. Siapa yang salah, dia marahin. Lagi sama mama dan sama Kak Ruben. Kak Ruben udah kasih nasihat aku sama apa sama aku. Jadi ya udah akhirnya kita berhenti. Siapa yang minta maaf duluan mungkin? Aku. Karena kan aku adik lah ya. Jadi kan mau gimana pun aku harus hormat sama kakak aku. Yang namanya sensasi mah gak mungkin saya lagi ribut dihajar satu lagi ya. Itu kan gak mungkin sensasi, emang saya lagi nasib aja gitu kan. Mungkin dia juga, mana dia tahu kan istilahnya kalau saya lagi berantem kan gitu. Saya lagi juga lagi ada masalah. Nah kalau untuk Gaston juga ya mungkin dia saat itu ngerasa kesel atau apa gitu ya. Nunggu jawaban dari saya bertahun-tahun gak ada jawaban, mungkin dia akhirnya ya udah lewat media sosial aja gitu. Surat-surat cerai dia dan surat-surat yang lainnya kan namanya suami istri mungkin pernah tinggal harta gono gini atau ya kan harta gono gini aku nggak tahu, makanya mendingan coba tanyain ke Gaston deh. Harta gono gini aku nggak tahu, dia cuma minta surat semua surat-surat dia. Tabu apaan sih itu lagi ya, lu orang katanya misalkan minta bayaran gimana itu gimana ya katanya ya, kalau surat-surat mau surat-surat bayar dulu itu gimana di lu malas deh ngomongin dia mah. Seperti apa sih? Apakah hubungannya memang tiba-tiba kok ada di Lala begitu? Nah itu dia aku bingung, mungkin karena dia sepi job kali ya. Nggak ngerti lah. Pansos? Ya mungkin kali ya. Ya nggak tahu ya. Saya juga baru dengar itu, saya kurang tahu itu juga, tapi ya semoga mereka baik-baik aja. Soalnya mungkin biasa kan adik kakak lagi dulu di rumah biasa. Ya, tapi semoga ya mereka damai terus setiap masa. Tapi lu menyangka gak sih seandainya mereka berantem karena harta warisannya almarhum, mereka rebutan kabarnya, atau gimana tanggapan lu? Nah, itu bukan urusan saya, itu urusan keluarga. Saya tidak campur. Udah lama tidak ada kontak sih. Tapi suka keganggu nggak sih dengan nama kamu masih dikaitkan gitu dengan keluarga Jupe? Ya kita baik-baik saja gitu, tapi kalau juga cukup lama tidak kontak gitu. Tapi istri keganggu nggak dengan nama kamu sering dikaitkan nih dengan kasus ini? Oh tidak. Kan dia tahu kok saya seperti kalau seperti teman sama mereka.
silakan mundur lagi dulu atau langsung menyatakan sikap, mau silakan. Baik, majelis akan berbicara dengan majelis kami. Jadi keputusan ini kami akan pikir-pikir. Juga satu minggu ya, tidak ada kelas satu minggu. Pikirkan. Bisa juga nanti kalau banding bisa turun, bisa naik, kita tidak ya. Masalah. Bisa juga kalau transfernya ke sana. Kami sudah pikirkan kita berbicara di atas. Menurut umum, pikir-pikir. Keputusannya nggak sesuai harapan ya, karena memang barang bukti sabu itu bukan punya gua dia. Jadi sampai sekarang juga DPO-nya nggak ada, belum ditangkap ya. Terus lo kan mengajukan banding kok? Iya dong, karena banding ya pasti ya. Nanti dibicarakan sama kepolisian. Ya terbicara. Oke. Berarti sangat kecewa sekali ya, karena yang punya barang ini belum ketangkap. Kecewa banget, pasti kecewa banget. Kemudian terus 2 tahun. Nah, kalau saya berharap ini kan lebih ringan lagi di bawah 2 tahun, tapi itu kan semua kewenangan daripada majelis yang mulia ya, artinya kita tidak dimasukkan lagi itu ya. Dan kita bisa menggunakan haknya setelah ini diputus apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan seperti sesuatu ya itu hanya dijerat dengan pasal berapa sih bang? 127 ayat 1 ya. Nah, artinya setelah ini saya akan bicara kepada pihak keluarga. Kalau memang pihak keluarga kalau 7 hari ini bisa menerima ya, karena kan putusan tersebut kalau kita artinya mengajukan banding ya bisa juga berkurang, bisa juga bertambah. Hanya memikirkan nanti ya bagaimana yang terbaik. Kaget karena dia tetap mempertanyakan untuk DPO itu gitu. Karena menurut dia kenapa cuma dia yang dihadirkan, DPO tidak dihadirkan, padahal kan ini udah jalan 8 bulan gitu. Tapi kok DPO-nya tidak bisa dihadirkan gitu. Saat pernah ditanya juga sih sama kepolisian, cuman jawabnya ya udah nomor teleponnya mana sini, nanti kalau emang dapat nomor teleponnya kasih ke saya, nanti saya datang gitu doang. Kita kan pengen bapak kepolisian yang harus itu, karena kan kami juga nggak bisa mencari DPO itu gitu, minta bantuan oleh bapak kepolisian sendiri. Tapi nyatanya sampai sekarang pun DPO itu tidak ada. Dia bilang kalau putusan ajak mama, dia bilang karena baru ketemu lagi kan sama mama sekian lama, ajak mama ya, dia bilang itu. Oh iya, nanti aku ajak mama, dia bilang sama rahasia ya, iya kata aku. Jadi datang ke mama aku sama rahasia, dia bilang walaupun keputusannya kecewa tapi dia senang ada keluarga yang dampingin dia. Berarti pertama kalinya keluarga datang menjenguk Aris. Pertama kali papa datang ke sini. Dari semenjak Aris ditahan, saat di Polres satu kali, saat di Cipinang baru ketemu ini aja. Bawa 2 tahun, karena
2007 banyak yang aku dengar tuh di bawah 2 tahun itu. Tapi kalau memang kenyataannya di atas 2 tahun, ya paling cuma bisa ikhlas aja. Konsultasi soal apa, Kak? Soal ya dilecehkan sama seseorang. Tolong dong. Siapa? Ya adalah. Bicara masalah kronologis, ini maaf saya potong teman-teman wartawan ya. Jadi kalau bicara masalah kronologis itu udah bicara menyangkut masalah dalam kaitan untuk peluang supaya bisa didamaikan ini tertutup. Berarti urusannya DNP yang berwajib. Baru itu saya bisa untuk memberikan satu statement kronologisnya seperti apa, peristiwanya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Tapi kalau sekarang kita kehadiran di sini adalah untuk mendiskusikan sekaligus ya tukar pikiran lah. Tukar pikiran di sini artinya di samping itu pun juga kita minta pendapat dalam segi psikologis yang dialami oleh DBB. Jadi cerita dari uraian yang pertama sampai terakhir dari peristiwa kejadian tersebut semuanya sudah dituangkan, sudah disebutkan. Tapi untuk menyangkut masalah nama masih kita rahasiakan. Kalau bicara masalah bukti, buktinya semua sudah secara akurat kita kumpulkan. Tapi di sini saya masih sebagai orang tua, artinya untuk membuka dalam penyelesaian supaya perkara ini bisa diselesaikan. Kalau kenyataannya tidak bisa diselesaikan, saya tidak bisa lagi untuk mempertahankan emosinya deh, baby. Karena dia agresif untuk ingin melaporkan permasalahan hukum ini ke pihak yang berwajib. Pihak. Oleh karena itu, pada saat waktu pertama kali waktu mendiskusikan menyangkut masalah perkara ini dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, itu saya sangat prihatin dan sangat miris melihat chatting-chattingan yang campur dengan ada gambar-gambar yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk membendung, untuk menyangkut masalah emosi ini, kita diskusikan terlebih dahulu, tapi saya menilai dia kapasitas ini adalah saya sebagai orang tua. Saya menjelaskan, walaupun saya sebagai advokasinya dia, tapi saya menjelaskan kepada DBB, ini tolong dipikirkan secara masa-masa. Bukan dipikirkan karena menyangkut masalah hukumnya ada kekhawatiran dalam masalah itu, tidak. Kalau dalam sisi hukumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita memiliki bukti-bukti yang akurat, bukan hanya 1-2 lembar. Puluhan lembar, belasan lembar, dan selebihnya kita punya. Dan itu semua chattingannya, tidak ada yang sifatnya chattingannya dari awal sampai terakhir yang sekedar hanya cerita. Tapi ini adalah pemberitaan untuk menyangkut masalah apa yang dicatikan itu sangat memprihatinkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.